Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih. Summa alam. Niku kelar. Summa alam mongko kari-kari becik warwasa wasiro anna hukmal mursali ing setuhune hukumi hadis mursal ad-du'fu iku apes du'fu kalau di'fun tikelan, jadi yang bimakna apes bidomid dot kalian bifathiha. Ad-du'fu iku apes inda aksaril muhaddisina inda lemungguwe leweh aki-akiye piro-piro ulama sing ahli hadis wa minhum lan iku setengah sangking al-muhaddithin al-imam uta imam asy-syafi'i rahimahullahu ta'ala. Keranten nopo kok hukume dhaif lil jahli krono ora weruh atau nggih bihali saqiti kelawan tingkai rawi sing gugur yakni sing boten disebut. Idh yahtamilu ayyakuna ghaira sahabiyin krono member opo as-sakit ayyakuna ingyento ono sobo as-sakit ghaira sahabiyin iku ora sahabat sa'liani sahabat wa idha kana kadhalik lannalikani ono sobo as-sakit iku kadhalik koyok mengkono ghaira sahabiyin kalau enggak sahabat fayahtamilu mongko ihtimal sopo as-sakit sing ghairi sahabi ayyakuna ingyento ono sopo sakit sing ghairi sahabi iku do'ifan iku rawi ingkang do'if wa ayyakuna lan yento ono sopo rawi sing ghairi sahabi iku sikotan iku rawi sing sikoh wa bitaqdiri kaunihi sikotan lan kelawan ngira-ngirakno anane as-sakit sing ghairi sahabi iku sikotan iku rawi sing sikoh yuhtamalu diemperaken annahu opo setuhune rawi sing sakit sing sikoh iku rawa nyeritaaken sapa rawi sing sakit apa sakit sing sikoh anta bi'in sing tabi'i aidon kelawan maneh wa yahtamilu lan member sapa tabi'in annahu ing stune tabi'i iku dhaifun rawi sing dhaif wa hakadha lan kaya mengkono sak teruse ila mamaring perkara la nihayata kang ora ana katok iku maujud lahu kadhima aqlan ing dalem cara akal wa ila sittatin lan tumeka maring 6 au sab'atin atau 7 istiqra'an kelawan niti-niti idh huwa krana utawi iki sab'ah iku aksaruma luweh aki-aki perkoro wujidakang ditemu opoma min riwayati tabi'ina sangking riwayati piro-piro tabi'in ba'dihim ya setengai at-tabi'in an ba'din sangking setengai
Niki masalah hukum hadis mursal itu merupakan pembahasan yang betul-betul dapat perhatian dari ahli ilmi, khususipun ahli mustalah dan ahli usul. Karena khilaf di dalam masalah niki itu sangat tawil, sangat kathah pendapat-pendapat ulama binisbat li hukmi al-mursal. Cuman inda jumhuri al-muhaddithin niki hadis mursal do'if. Alasannya sangat makul, karena dalam hadis yang mursal ini pasti ada rawi yang sakit, ada rawi sing boten disebut. Kranten dalam takrifnya mursal itu kan marofa'ahu tabi'i ilan nabi, tabi'in gak ketemu kanjeng nabi, kok dia bilang anin nabi atau qalan nabi. Ini kan pasti ada yang sakit antara tabi'i sama kanjeng nabi. Lah rawi yang sakit yang gak disebut ini ihtimal, yakni mungkin ini rawi bukan sahabat. Ihtimal itu sahabat. Jadi ihtimal bukan sahabat, ihtimal bukan sahabat. Jadi dari mesti. Kalau dari mesti enggak mungkin kita sakit ngukumi langsung berarti yang sakit ini sahabi, jadi enggak masalah, ini sangat enggak mungkin. Lah kemudian kalau rawi yang sakit itu kok pas bukan sahabat, itu ada keihtimalan rawi ini do'if atau thikoh. Jelasnya begitu. Mungkin rawinya ini do'if, mungkin rawi ini thikoh. Lah seandainya dikatakan itu thikoh, ini parilan semua, itu ihtimal rawi yang sakit yang dikatakan thikoh itu meriwayatkan bukan langsung dari sahabat tapi dari tabi'i lagi. Lah tabi'i yang lagi ini ihtimal juga itu do'if, begitu. Jadi kemungkinan-kemungkinan do'if ini sangat banyak. Dan kemungkinan tabi'i ngeriwayatkan dari tabi'i, enggak langsung dari sahabat, ini sampai ada kemungkinan 6 atau 7 loh ya. Tapi kalau secara akalan memang mungkin terus, tapi secara istiqroan yang ditemukan oleh ulama itu sampai 7. Misalnya begini, misalnya tabi'in bilang anin nabi, setelah itu diselidiki, loh kok ternyata tabi'in ini ngeriwayatkan dari tabi'in yang lain. Diteliti lagi, tabi'in ini dari tabi'in, dari tabi'in, dari tabi'in, terus sampai 7 ini. Baru dari sahabat, sahabat dari kanjeng nabi. Lah ini lah seandainya ihtimal-ihtimal ini dari tabi'in, tabi'in dari tabi'in, tabi'in dari tabi'in, semua itu ihtimal ayyakuna dha'ifan wa ayyakuna thiqatan. Jadi ada beberapa keihtimalan tinggi dekat do'ifan. Kerantan ikulah para ulama atau jumhuril muhaddisin nganggep kalau hadis mursal itu do'if. Jadi keihtimalannya terlalu banyak. Bukan ihtimalnya tentok loh nggih. Misalnya tabi'in bilang ane nabi, wah ini paling sehingga disebut sahabat do'i, mergane tabi'in biasanya langsung dari sahabat. Atau mungkin tabi'in langsung sahabat. Bukan hanya itu saja, tapi dimungkinkan tabi'in dari tabi'in dari tabi'in. Sampai dibahas kali para ulama, ada berapa yang ditemukan kali ulama tabi'in ngeriwayatkan tabi'in dari tabi'in dari tabi'in, itu paling pol sampai berapa. Ternyata pernah kejadian sampai 7 tabi'in baru ke sahabat. Lah nah pas kejadian seperti itu kan gih, repot sekali. Wong seandainya ihtimal satu aja, misalnya ketika tabi'in bilang ani nabi, tiba-tiba ternyata dari tabi'in yang lain, dari sahabat, dari kanjeng nabi, itu saja enggak bisa diterima.
keranten tabiin, terus dari tabiin, tabiin ini loh. Nah, yang enggak disebut itu ihtimal thiqah, ihtimal dhaif. Naam, kalau saya andainya tabiin langsung sahabat, enak. Jadi enggak ada kemungkinan apa-apa. Keranten ini keihtimalan seperti itu. Mulane jumhur al-muhaddisin dawuh ini dhaif. Tapi ada qaul lagi selain qaul yang mengatakan dhaif secara mutlak ini. Ada qaul yang mengatakan itu makbul, jadi buatan dhaif. Secara mutlak makbul bisa dibuat hujjah. Dan ini anehnya, ini pendapat al-a'immati salasah, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Semua sepakat kalau al-mursal bisa dibuat hujjah. Bahkan wonten tembung man asnada faqad ahalat wa man arsala faqad takaffalalak. Maksudnya kalau ada rawi nyebutkan sanad kanti sempurna, enggak ada rawi sing dibuang, enggak ada rawi yang dibuang, semua disebutkan, ini berarti maknane masalah ngukumi ne teng rawi-rawi satu per satu itu dipasrahno teng panjenengan. Iki jenenge faqat ahalat, sampean teliti sendiri, ini sanadnya sudah saya sebut semua loh, terus seperti itu. Tapi kalau ada orang mengirsalkan, misalnya sebagian rawi ada yang enggak disebut, itu berarti sudah nanggung tengene sampean. Iki rawine gak tak sebut, wis apa jare aku iki, wis tak tanggung, pasti si koe lah begitu. Karena wonten tembung man asnada faqad ahalak wa man arsala faqad takaffalak. Kalau begitu, kalau sudah ada jaminan, ya sudah kita terima. Jadi intinya madhhabi al-a'immati tsalatsah al-ihtijaju bil mursali. Jadi hadis mursal bisa dibuat hujjah. Kalau kita mau ta'ammul dan tafakkur teng pendapat niki, ternyata yang kemarin-kemarin kita bahas yang kaitan dengan hadis dhaif, kaitan kali hadis yang sahih, kalau dhaif la yuhtajju bihi, kalau sahih baru yuhtajju bihi, dan dalam dhaif atau dalam sahih ada syarat harus ittisal, semua rawi disebut. Kok sekarang ketika kita bahas tentang hadis mursal ternyata seperti ini. Lah itu. Mulane para ulama niki Masya Allah khilafi luar biasa dalam masalah niki. Wong winginane dikatakan sahih harus mutasil, kalau enggak natepi syarat ittisal masuk teng dhaif. Lah mursal itu enggak ittisal, kok iso dibuat hujjah, ya nopo, itu janggali. Tapi ulama yang mengatakan ini bisa dibuat hujjah, beliau juga punya pertimbangan begini. Hadis mursal itu banyak sekali. Kalau semua enggak diterima, bisa-bisa ada syatr separuh dari al-ahkam yang kalih ulama diistimbat dari ahadis mursalah, ini berarti dianggap gugur semua nanti. Iso-iso hukum niki melu gugur pisan keranten dalile hadis mursal. Lah hadis mursal katanya enggak bisa dibuat hujjah. Lah niki ya apa terus syatr sunnah bisa-bisa hilang niki. Itu ngendikanipun Syekh Zahid Al-Kautsari. Jadi kalau orang mengatakan hadis mursal enggak bisa dibuat hujjah, itu sama dengan membuang faqad rafadha syatr sunnah. Wallahu a'lam. Ini pendapat yang nomor kaping kali. Pendapat yang nomor tiga, hadis mursal apa bisa diterima apa enggak, ini tafsil. Tafsil, tafsilannya begini, kalau enggak ada penguat, mboten-wonten penguati, ini enggak bisa diterima. Misalnya hadis mursal ini datang sendirian,
enggak ada muayyid, enggak ada muqawi. Ini enggak bisa diterima karena tergolong tahtad dhaif. Tapi kalau ada penguat itu baru bisa diterima. Lah termasuk penguatnya itu mursal datang dari thoriq yang lain. Jadi yang meriwayatkan bukan hanya rawi ini, datangnya mursal bukan hanya lewat dari thoriq satu tapi juga dari thoriq yang lain. Nah itu baru. Nomor dua, mursilnya ya, orang yang mengirsalkan, berarti sing gak nyebut rawi sing dibuat tadi, itu harus mingkibari tabi'in. Artinya mingkibari tabi'in itu kebanyakan riwayatnya harus dari sahabat. Nah, ini harus begitu. Kalau ternyata mursilnya bukan mingkibari tabi'in, niki gak bisa diterima katanya. Harus mingkibari tabi'in. Syarat nomor tiga, harus mursilnya ketika nyebutkan man arsala anhu, nyebut nonok rawi sing dibuat niki, itu ternyata rawinya thiqah. Harus begitu. Terus ketika nyebut rawi yang dibuang, ini enggak pernah mukhalafah dengan orang-orang yang thiqah-thiqah. Syaratnya banyak. Terus syaratnya lagi harus cocok dengan fatwanya sahabat atau fatwanya al-fuqaha. Ini kurang lebihnya syarat-syaratnya diterimanya al-mursal menurut sahib hadzal qaul as-salis. Jadi kalau begitu syaratnya terlalu banyak. Mulane jumhur al-muhaddisin nolak teng mursal. Lakatus Imam Syafi'i enggak langsung nolak, beliau mentafsil niki berarti sahib al-qauli tsalits. Ada kitab khusus ingkang nerangaken hadis ingkang mursal lan hukum hadis mursal. Naminipun Hujjiyatul Mursal indal Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi kitab niki jelasaken kalau hadis mursal bisa dibuat hujjah inda Syafi'i. Itu judulnya begitu. Tapi ini tentu nih buatan secara mutlak ketika ada muayyidat, yaitu ada penguat-penguat yang tertentu. Dan jadi leres nih ngendikane ini kok sebagian ulama dawe para ulama ad-dhaif la yu'malu bihi itu ternyata dalam kaidahnya, tapi dalam tatbik dan prakteknya kok sering enggak. Buktinya mursal dipun tampi. Ngoten. Qala id huwa pundi wau. Qala misalul mursali utawi contone hadis mursal. Iku ma iku hadis rawahu kan nyeritano ing ma. Al imamu sapa imam rupane Malikun Imam Malik rahimahullahu taala fi muwatta'ihi ing dalam kitab muwatta'i Imam Malik. Beliau Imam Malik gada kitab yang sangat terkenal inggih punika Muwatta. Muwatta ini nuskhahnya mukhtalifah. Enggak ada yang sama, beda-beda. Keranten sangat banyaknya riwayatnya. Lah Imam Malik baca Muwatta ini beberapa kali. Tiap ngaji, nggih, itu sering dirubah kali Imam Malik, dikurangi, diiki. Jadi akhirnya orang-orang yang rima muwatta dari Imam Malik ini riwayatnya beda-beda. Ngoten. Ada riwayatnya Yahya bin Yahya Al-Laitsi, ada riwayatnya Ibnu Qasim, ada riwayatnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani lan sak terusé. Abu Ya'sid rahimallahu taala gada karangan naminipun namboten lepat Audhahul Masalik nerangaken ikhtilaf riwayat muwatta'il Imam Malik. Ini beliau menjelaskan perbedaan-perbedaan riwayat teng antarane kitab-kitab muwatta' sing pun diriwayatno kalih para ulama. Naminipun Audhahul Masalik. Dan dalam masalah muwatta' lagi, beliau punya kitab naminipun Fadlul Muwatta' wa Inayatul Ummatil Islamiyyati bih.
Ini kita menjelaskan kehebatannya kitab Muwatta dan ahadis-ahadis yang ada di Muwatta. Bahkan beliau condong kalau ahadis yang ada di Muwatta ini lebih a'la daripada as-sahihain. Begitu. Dan ini pendapat sebetulnya sebelum Abuya banyak ulama, termasuk Syekh Habibullah Asy-Syangkiti rahimallahu taala. Jadi Muwatta lebih a'la wa ajal daripada sahihain. Ada kitab namanya Fadlul Muwatta wa Inayatul Ummatil Islamiyyati bih. Terus lagi yang kaitan dengan Muwatta, Abuya punya taklekan, tahqiqan alal Muwatta, tapi bukan riwayat Yahya bin Yahya Al-Laitsi, tapi riwayatnya Al-Imam Ibnu Qasim. Jadi ada riwayat Ibnu Qasim, ini dibentahkan dan ditaklaki oleh Abuya. Mereka ini yang masyhur tinggini para ulama dan tulabul ilm di Indonesia khususipun, yang paling terkenal Muwatta bi riwayat Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Ini yang paling terkenal. Sing disyarahi oleh Syekh Zarqani, disyarahi oleh Syekh Zakaria Al-Kandahlawi dan lintune, iku Al-Muwatta sing bi riwayat Yahya. Nah, sing bi riwayat Muhammad bin Hasan niku dipun syarahi oleh Syekh Abdul Hayy Al-Laknawi, namine pun At-Ta'liqul Mumajjad, Mumajjad Syarah Muwatta Muhammad. Lan iki Abuya juga punya ingkang kaitan kali sahib Al-Muwatta Imam Malik, namini pun Imam Daril Hijrah Malik bin Anas. Kalau niki jelasno riwayat hidup Imam Malik. Jadi sepengetahuan kulo, Abuya gadah kitab-kitab yang kaitan kali Muwatta, kali sahib Muwatta, niki wonten patang kitab. Jadi sedoyo niku hubungan atau khidmah teng Imam Malik lan kitab Imam Malik, yaitu Muwatta niki. Marwahul Imam Malikun fi Muwatta'ihi, ing dalam Muwatta'i Imam Malik. Waktu itu kan sebelum Imam Malik ada beberapa ulama sekarang namanya juga Muwatta. Loh, Imam Malik kok gak Muwatta? Akhirnya ada orang yang bilang, Imam Malik sebelum jenengan pun kata niki Muwatta, Muwatta kok ngarang Muwatta pisan. Jari Imam Malik, ya sudah lihat, ma kana lillahi dam wa ma kana li ghairihi qata', sesuatu itu kalau memang dasari lillah langgeng, tapi kalau bukan lillah pasti bakal putus. Kok subhanallah, dawuh Imam Malik menjadi kenyataan. Muwatta Imam Malik yang sampai sekarang langgeng, Muwatta-muwatta yang lainnya putus, enggak ada kabarnya semua. Niki naminipun makana lillahi dam. Niku saestu jenengan kekancan kalih tiang, hubungan kalih wong, nak lillah enggak ada putusnya insyaallah hatta panjenengan kapundhut. Tapi kalau kekonconan atau hubungan bukan lillah, nggih insyaallah mboten nate langgeng, badhe putus niku. Mulane ngantos Al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullahu taala pesen, mahabbain jenengan teng keluarga jenengan, teng estrine, teng niki, jadikan itu lillah. Kersane dapat fadilah mahabbah li ajlillah, dan biar langgeng. Hubungan kali estri tapi bukan lillah, iso-iso nanti boten langgeng, putus, tolak lah begitu. Mulane kabeh jadi nolillah, kersane langgeng. Kita sakit tahu ini kitab masya Allah mu'alif biye itu dari langgenge dan di alap intifa ini ku kitab. Nak bener-bener lillah dan ikhlas, insya Allah ila yaumil qiyamah. Syuf lihat kitabnya Imam Nawawi, Imam Ghazali seperti ini ku. Marwahul Imam Malik fi Muwatta'ihi an Zaid ibn Aslam. Lah Imam Malik itu salah setunggalipun a'imah, bahkan mungkin satu-satunya yang enggak pernah kemana-mana. Jadi Madinah, Mekah itu tok, Mekah mun haji. Jadi guru-guru niku cuman dari Madinah, atau mungkin ulama yang lain datang ke Madinah. Mboten kados imam-imam yang lain.
Kalau imam-imam yang lain itu pasti rehlah. Imam Syafi'i nyampe Yaman, nyampe Baghdad, nyampe Mesir, bahkan tawuf ya di Mesir, Mekah, Madinah begitu. Imam Yahya bin Ma'in juga begitu. Sampai beliau ditinggali warisan ada 4.000 dinar habis dibuat rehlah, dibuat ngaji, sampai enggak punya sandal kemana-mana. Juga Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi enggak ada yang enggak rehlah. Tapi Imam Malik antik nih, enggak keluar kemana-mana. An Zaid ibn Aslam an Atha ibn Yasarin. Lah Atha bin Yasar ini bukan sahabat tabi'in. Lu kok bilang anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika Rasul. Ini berarti antarane Atha kalian Kanjeng Nabi pasti ada rawi sing boten disebut. Ada rawi yang enggak ada nih. Wong Atha itu mboten nututi teng Kanjeng Nabi. Tabi'in, tapi mingkibari tabi'in wa ulama tabi'in. Jadi kalau mingkibari tabi'in kebanyakan riwayatnya Atha berarti dari sahabat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qol ngendika Ar-Rasul inna shiddatal harri setuhune bangete panas. Panasin dunia niki min faihi jahannama iku saking faih yakni mulat-mulat ai iltihab nari jahannam. Al hadis niki nabi dipun hadis mursal li anna Atha lam yudrik ar-rasul wa qad asnada wa nasaba hadha al hadis ilaih. La hadis niki inna shiddatal harri min fihi jahannam al ulama ikhtalafu fi al maqsud bi hadha al hadis. Ulama niki nafsir niki beda-beda. Wonten ingkang ngendikaaken ini memang hakiki. Jadi panas niki, panasin dunia niki memang itu dari gara-gara mulat-mulat jahanam akhirnya nembus tengen at dunia. Jadi ketika jahanam niki mulat-mulat, subhanallah, sampai wong-wong sing teng dunia kroso kabeh. Jadi Imam Nawawi itu memang hakiki. Ya opo, kalau satu pletik mawon dari jahannam wudiat fi hadhihi dunya. Wong di sini donya karen rokok jarake tebih sekali. Tapi ketika panas orang yang di dunia merasakan ikut merasakan panas. Lah ya opo kalau sak pletikan tok didele teng ngene ad-dunya. Didawuhno ihtarakat hadhihi dunya kulluha. Jadi ana sak tes gitu kopong kabeh kebakaran semua. Wonten sing dawu inna shiddatal hayri harri min fahi jahannam ini bukan ala hakikatihi tapi maksudi susunan niki dalalah teng tasbih mentasbihkan panasi ad-dunya dengan panasi jahannam tapi kepanasan ini in dalam fi wajhin minal wujuh. Enggak artinya persis panasnya sama, mboten. Maksudnya panas ini gitu. Tingin ad-dunya kados pas panas-panase. Itu koyok panasi jahanam, maksudnya begitu. Tapi artinya koyok ini bukan kok berarti tingkatannya sama, bukan. Podo-podo panasi. Tapi kalau kepanas saja juga enggak imbang. Wong geni tingin ad-dunya ini juz'un. Jadi satu juz min sab'in atau min isnen wa sab'in supaya kalau dari jus min hari atau minan nar itu lagi nopo satu jus tok kita sudah enggak kuat ngoten. Nah ini panasnya juga enggak sama tapi ini pentasbihan tasbih fi aslil har. Jadi bukan tingkatane sama panase podo persis bukan tapi ing dalam podo panase wallahu taala alam. Al hadisul gharib wa qul gharibun ma rawa rawin faqad wa kullan ngucap sapa sira gharibun utawi hadis sing gharib iku ma iku hadis diwalik kenging gharibun iku gharib ma utawi hadis rawa kang nyeritakaken sapa rawin sapa wong kang riwayatno siji
fakot mongko bloko. Jadi gharib itu pokoknya hadis yang diriwayatkan oleh rawi satu, walaupun di sebagian tobakot. Misalnya kok ada sahabat satu meriwayatkan hadis dari kanjeng Nabi, sahabat satu tok, yang lain gak ada. Setelah sahabat banyak sampai tok Imam Bukhari misalnya banyak terus, ini tetap nama ini pun juga gharib. Jadi mengisbatkan nama-nama niki ternyata yang paling dilihat inggih punika yang paling akol. Kalau kita lihat nggih, sahabat satu dari kanjeng Nabi. Setelah sahabat banyak misalnya puluhan atau bahkan ratusan misalnya begitu. Ini tetap yang kita lihat bukan mutawatire, tapi ternyata yang satunya ini tok. Nah, berarti gharibe. Kados hadis innamal a'malu binniat. Itu kalau kita lihat yang meriwayatkan dari kanjeng Nabi cuma Sayyidina Umar. Yang dari Sayyidina Umar cuma satu lagi. Terus sampai tiga ambalan mungkin itu satu-satu. Setelah itu terus banyak. Lah ini enggak bisa dikatakan mutawatir, tapi tetap namanya gharib. Qala wa kull gharibun huwa utawi gharib. Lughatan ing dalam lughat asli bahasa ni. Al-munfaridu iku wong kang ijen an watoni sing tanah airi al-munfarid. Tiang ingkang asing gharib anil waton. Misale tiang nggih baldae mriki Jember. Terus kiambake hidup teng Saudi. Ini namanya gharib munfarid anil waton. Dan kadang-kadang kata-kata gharib ini dietlakan tinggine tiang yang teman-temannya itu sudah meninggal semua. Jadi dia sendirian yang belum meninggal. Ini juga dikatakan gharib. Bimakna anna aqranahu qad matu wa baqiya huwa wahdah. Kiambaan. Ini juga gharib. Kadang-kadang gharib ini dietlakan tenggini tiang yang buatan sami kali tiang lintu nih. Misalnya begini, tiang-tiang fi akhir az-zaman kurang begitu tamassuk bi syariah. Terus misalnya wonten wahid mutamassuk bi syariah, ini namanya juga gharib. Lan istilahnya badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Maknanya yuk nopo. Pertama memang Islam itu kedik sing gelem nyekeli, sing gelem lebu, dan Islam qalil. Mulane dikatakan gharib. Dan nanti kapan-kapan jadi gharib lagi Islam ini. Ini bukan kok karena yang mu'tanik sing masuk Islam sedikit, bukan. Tapi yang betul-betul tamasuk dengan ajarannya Islam sedikit, tapi orang Islam banyak, ini namanya juga gharib kayak ngene iki. Jadi kata-kata gharib itu maknane kathah. Niko wonten dawuh malih tuba lil ghuraba. Wong sing gharib bejo dan dapat masyaallah kekhairan, tuba lil ghuraba. Tiba siapa ghuraba ini ketika tiang tangklet teng kanjeng Nabi? Tiba itu alladzina yarwuna ahadisi atau ya nopo wa yuhyuna sunnati au kama qol, yaitu wong-wong sing gelem riwayatno hadisku lan ngurip-ngurip no sunnahku. Ini juga namanya gharib. Sumia diarani mergane wong-wong sing ngoten niku jarang begitu. Sumia diarani al hadisu apa hadis bidzalik kelawan mengkono-mengkono gharib lin firadi nabonaminipun rawihi krana ulengi jenine rawine niku al hadis an ghairihi sing liyane iku rawi. Mergane rawine niki dhewean ngriwayatno niku, lainnya enggak ada. Seperti orang yang hidup di watonnya apa di lain watoni sendirian. Mulane dikatakan gharib. Wastilahan lah secara istilah niku napa? Lan ing dalam istilah
huwa utawi gharib iku ma iku hadis. Ayul hadithu tegese hadith alladhi rawahu kang riwayatno ing ladhi hadith. Sopo rawin sopo rawi wong kang riwayatno wahidun kang siji fakot mengkobloko. Hadis yang diriwayatkan oleh rawi satu niku naminipun gharib. Maksudnya aita farroda tegese ngijeni sapa rawin fil matni ing dalem matan awil isnadi atawa sanad bi amrin kelawan perkara la yadhkuruhu kang ora nutur ing amrin sapa ghairuhu liyane iku rawi minar ruwati saking pira-pira rawi ruwah niki bidomir ra wa takhfifil wawi. Jadi begini, gharib niku hadis yang memang rawinya cuma satu tok, atau di dalam hadis itu ada ziyadah yang lain rawi niku mboten wonten sing riwayat no itu ziyadah, ini juga masuk gharib. Atau di dalam sanad ada sesuatu sing boten disebut kalih lintune. Jadi tembung gharib ini saged ditaswirkan dengan adanya tambahan yang boten ditemokno teng lintune itu rawi. Misalnya hadis ini panjang, kabeh rawi yang lain ngeriwayatkan ini, cuman di akhir ini ada tambahan. Tambahan ini enggak ada yang ngeriwayatkan kecuali rawi yang serupa Zaid ini. Ini juga namanya gharib. Karena itu istilahnya tafarrat fil matni awil isnad bi amrin la yadhkuruhu ghairu min arwah. Ah begitu. Atau mulai awal utuh memang hadisnya utuh enggak ada yang riwayatkan kecuali Zaid misalnya. Ini juga gharib. La gharabah itu dibagi kali para ulama. Ada yang istilahnya gharabah yang mutlaqah, ada gharabah yang muqayyadah. Gharabah mutlaqah itu memang hadis itu enggak ada yang meriwayatkan kecuali rawi itu tok. Siapa saja enggak ada. Dari ahli qaryah ini, madinati ini atau siapa rawi yang thiqah, rawi yang dhaif, enggak ada kecuali satu itu tok. Ini namanya gharabah yang mutlaqah. Ada yang gharabah muqayyadah, jadi nisbi. Misalnya dinisbatkan begini, enggak ada yang meriwayatkan dari ahli Madinah kecuali rawi yang asmani pun Abu Bakar, misalnya begitu. Enggak ada yang meriwayatkan dari rawi-rawi yang thiqah kecuali Zaid. Niki naminipun gharabah muqayyadah. Benar gharib tapi dikoyiti. Jadi misalnya kados kala wau enggak ada dari rawi yang thiqah yang meriwayatkan kecuali Zaid. Ini berarti maknanya rawi-rawi yang bukan thiqah ada yang meriwayatkan. Cuman yang dari thiqah cuman Zaid toh. Atau kita bilang enggak ada yang meriwayatkan dari ahli Madinah kecuali Zaid. Ini berarti maknanya yang lain dari ahli Madinah juga meriwayatkan, cuman yang dari ahli Madinah cuman satu ini. Ini namanya gharabah muqayyadah, bukan gharabah mutlaqah. Lah kata-kata seperti ini, gharabah ini mirip dengan kata-kata yang sering diitlaqna oleh ulama ahli mustalah, yaitu fardun. Fardun ada istilah fardun mutlak, ada fardun nisbi. Ini sama, fardun dengan gharib ini sama. Cuman kebiasaannya kalau kata-kata fardun diitlakno secara mutlak, ini biasanya kembalinya ke gharabah yang mutlaqah. Kalau kata-kata gharib itu biasanya yang muqayyad. Lah sering yang nyebutno sering gharib. Gharib niku sinten? Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala wa nafa'ana bih. Jadi Imam Tirmidzi itu seringnya begitu. Hadil hadis sahihun gharib ila akhirih. Dan sebetulnya
keghoroban ini enggak menafikan tingkesannya al-hadis. Maknanya kut yakunul hadithu sahihan tapi gharib. Kerana urusan gharib niki cuman berapa rawinya? Satu, ya sudah itu. Jadi sedangkan dalam hadis sahih enggak ada syarat hadis sahih harus diriwayatkan oleh orang yang lebih dari satu. Mulanya sering sahih tapi gharib. Ala misaluhu utawi contohnya al-gharib ikuma iku hadis ja'akang teko opoma marfu'an hali marfu' marfu' yakni disandarkan ilan nabi wa ma'udhifa lin nabil marfu'u rupani maja'a al-wala'u utawi wala' iku luhmatun iku karobah koyok dini kerabat kaluhmatin nasabi kang koyo dini kerabat sang nasab la yuba'u ora kena didol apa wala wala yuhabulan ora diparengakan apa wala. Begini nih al-wala'u luhmatun kaluhmatin nasabi la yuba'u wala yuhab wala niku macamnya kadah nih wala ataqatin wala uhilfi wala uislamin kamithlil ju'fi. Jadi tembung wala dan kemudian ditakbirkan dengan kata-kata maula begitu. Ini onokalane wala ataqoh, yakni wala yang sebabnya merdikakno. Misalnya ngeten, Zaid ini budak miliknya Bakar ya Mbak. Akhirnya kali Bakar dimerdekakno. Ngeten iki Bakar jenenge maulane Zaid. Begitu. Maulane Zaid juga sah dikatakan maula. Jadi kata-kata maula akhirnya diitlakno alal mu'tik juga alal mu'tak. Nak wong sing merdekakno juga wong sing dimerdekakno. Wala yang seperti ini itu istilahnya wala ataqoh. Ngeten. Saya bilang misalnya, wah iki Zaid maulane seperti ini ki, Ikrimah maulane Abdullah bin Umar, Nafe maulane Ibni Umar. Iki maknane berarti Nafe dimerdeka no kali Ibni Umar. Ini namanya wala ataqoh. Lambon singkasas niki. Wala ataqotin wala u hilfi. Wala hilfi itu wala yang disebabkan dengan adanya ta'ahud, yaitu perjanjian lahu ma lahu wa alaihi ma alaih. Misalnya kayak ngeten Bani Mahzum misalnya perjanjian kali tiang Quraisy misalnya dok pokoknya kapan aku diserang sampai nyumelu nyerang melu belu aku, nah aku nyerang musuh sampai melu nyerang, begitu perjanjian begitu. Ngeten iki namine pun wala uhilfi, yakni istilahipun sekutuan begitu. Ada yang wala ul Islam. Jadi dikatakan wala maula mergane masuk Islam ala yadi iku fulan. Jadi lewat Islam lewat fulan niku. Misalnya kok ngeten. Al Imam Al Bukhari rahimahullahu taala. Niki Imam Bukhari dinisbatkan ke Ju'fi. Aneh kan ya? Al-Ju'fi. Loh padahal Imam Bukhari ini bukan dari Ju'uf. Enggak dari Ju'uf sama sekali enggak. Tapi kok Al-Ju'fi? Iya. Mas'alai li'anna ahada ajdadil Bukhari ini aslama ala yadi wahidin minal Ju'fi. Nah mulanya dikatakan maulal Ju'fi. Nah ini diringkas sekali Imam Suyuti teng alfiyah mustalah niko wala ataqotin wala uhilfi wala uislamin kamithlil ju'fi. Lah niki sing teng ngene hadis niki yang dimaksud wala bil ataqoh begitu. Jadi orang itu kalau merdeka no teng ngene budak niki muktike sing merdeka no nanti termasuk untuk bagian warisan. Yani termasuk ahli waris. Sing ngene asobatul wala. Lanting ini fikih dipun terangaken enggak ada ceritanya asobah binafsih yang berupa perempuan itu enggak ada.
kecuali orang perempuan yang muktiqah. Tinggine manzumah faraid niku rahabiyah walaisa fin nisa iturun asobah illa allati mannat bi itqir raqabah. Walaisa fin nisa iturun asobah, enggak ada orang perempuan yang bisa asobah binafsi, enggak ada. Illa allati mannat bi itqir raqabah, kecuali orang perempuan sing pernah merdeka napa budak. Lah niki wala berarti hakul irsi, hak maris sebab merdeka no, itu ibaratnya sami dengan korobah yang hasilnya sebab nasab. Jadi enggak boleh dijual, juga enggak boleh dikasihkan. Misalnya kau ingetan, kulon duwe budak namanya pun Zaid. Zaid tak merdeka no. Zaid mati, gak duwe anak, gak duwe apa. Ini yang maris kulo. Lah niki hak walak kulo niki enggak boleh saya jual. Hei Bakar, saya ini punya walak. Dolen ya wis, apa tukun wis. Atau tak kena sampean, ini tetap enggak bisa. Wong hatta orang yang jual budak kok terus nyarat nonok wong sing tuku, iki tak dolnok sampean. Tapi walake tetap tak pe aku nanti kalau merdeka. Itu nanti syarat mboten sah. Kados ceritane niku Bariroh. Ketika badhe ditumbas kalih Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ya mau dijual, tibae sayyidnya Bariroh ini menyaratkan, ya enggak apa-apa dibeli karo Aisyah, tapi dengan syarat nanti walaknya saya yang ambil. Oh, enggak mau Sayyidah Aisyah, dilaporkan ke Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi marah. Ini melanggar peraturan. Peraturan kalau ada orang kok etak yang punya hak wala ya sing muktik. Akhirnya pun Kanjeng Nabi duka dan Kanjeng Nabi akhirnya pun pidato dawan mabalu aqwamin yastarituna syurutan laisat fi kitabillah. Ini seperti ini, nama ini pun wala ataqoh. Ini yang disebut al-wala'u luhmatun ay korobatun ka korobatin nasab la yuba la yuba'u wa la yuhab. Lah hadis ini kok gharib nggih, fa innahu mongko setuhne kelakuan iku tafarrada ngiceni bihi kelawan iki al-hadis al-wala' luhmatun ka luhmatin nasab ila akhirih. Sobo Abdullah ibnu Dinarin an ibni Umar lo yang meriwayatkan hadis niki dari ibnu Umar itu cuma satu dok, yaitu Abdullah bin Dinar. Lainnya enggak ada, sudah dicari-cari enggak ada. Niki berarti namanya gharib, gharabatan mutlaqatan. Waka hadisi innamal a'malu binniyat itu tiba-tiba wonten lagi. Lan koyok hadis innamal a'malu binniyat, angin pastine utawi saya piro-piro amal iku tetep kelawan piro-piro niat. Rawahu nyeritakno ing al hadis sapa Abdul Majid, sapa Abdul Majid bin Abdul Aziz an Zaid bin Aslam sangking Zaid bin Aslam. Kala ngendika Al-Khalili sapa Al-Imam Al-Khalili ing dawuh akhta'a luput, yakni salah sapa Abdul Majid wa huwa ghairu mahfuzin min hadis Zaidin bi wajhin, utawi iki hadis iku ora direksa saking hadis Zaid bi wajhin kelawan nopo wajah. Jadi intine hadis innamal a'malu binniyat niki hadisnya gharib. Kelihatan kalau kita lihat dalam sahih Bukhari atau nopo, ini yang meriwayatkan cuma Sayyidina Umar tok. Dari Sayyidina Umar juga satu. Lho ngoten niku mulane dikatakan gharib. Lajeng hadis niki pun sering kula terangaken, kranten hadis niki sering dibuat iftitah oleh para ulama yang punya kitab-kitab hadis khususnya seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin juga nyebutaken teng awal kitab hadal hadis, juga Imam Nawawi fil Arba'in, Imam Nawawi teng ngene meneh ngapa Al-Adhkar, dan juga teng lintune. Begitu juga Al-Imam As-Suyuti ting Al-Jami'us Shaghir lan lintune.
Kata sangat Imam Bukhari kiambak di awal Sahihil Bukhari juga meriwayatkan niki hadis ini paling tidak untuk tambih mengingatkan tinggi niki kita sedoyo kalau ngaji, kalau belajar, kalau nopo-nopo kudu diniati sing api, jangan sampai salah niat. Kalau kita lihat dalam awal kitab Bidayah, orang cari ilmu yang salah niat seperti itu afatnya. Yuhsya alaihi su'ul khatimah. Yang kisem, yang thalith di Bidayah itu. Jadi kalau kepingin selamat, mulia, itu seharusnya niatnya li ajlib tighai maradatillah. Golek ridhani Allah dan imtithal ting perintah Allah Ta'ala. Wa hadzal hadis innamal a'malu binniyat disyarahi kalih Imam Suyuti rahimahullahu taala namanya Muntahal Amal syarah hadis innamal a'mal. Ini sampai Imam Suyuti membahas masalah yang kaitan dengan hadis niki lebih 100 masalah. Padahal itu cuman innamal a'malu binniyat wa innamal likulli mri'in manawa ila akhirihi. Begitu juga ulama-ulama lintune kados al-imam al-iraqi rahimallahu ta'ala dalam kitab Tarhid Tasrib, beliau menyebutkan faedah-faedahnya hadis niki sampai beberapa, yakni puluhan 30 faedah lebih niku, padahal cuman innamal a'malu binniyat. Bahkan Sayyid Abdul Hayy Al-Kattani rahimahullahu ta'ala ketika beliau rawuh tinggal di Mekah di suni ngaji niki nerangno hadis innamal a'malu binniyat mboten telas sampai seminggu sing dibahas innamal a'malu binniyat tok dari beberapa wajah. Niki berarti nuduhno bener nak dawuh Kanjeng Nabi niki kabeh min jawami'il kalim waktu siro liyal kalam mukhtisara. Jadi kalam Kanjeng Nabi ini mukhtasar tapi jamek bihaitsu ngumpulno tinggine makna sing banget kadae tapi lafale gedhe. Niku naminipun jawamiul kalim dan ini termasuk khususiyai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mirip kali hadis niki hadis yang terkenal yaitu hadis mafa'alan nuhir ya Aba Umar. Hadis ini cili dipun syarai kali para ulama termasuk ya Al-Imam Al-Fasi. Ini ku nyebutakan faedah ngantos beberapa puluh, 50 lebih mungkin dari kitab. Ini ku cuma hadis mafa'alan nuhir ya Aba Umar. Kala la hukumi ya nabu al-gharib niki wa hukmuhu utawi hukumi al-gharib iku anna fihi setuhune iku ing dalam al-gharib as-sahiha hadis ingkang sahih wal hasan lan hasan wad dhaif lan dhaif wa huwa utawi ad-dhaif al-ghalibu iku sing kaprah. Nah niki jadi dereng mesti ana sing sahih wonten sing hasan wonten sing dhaif tapi kebanyakan itu dhaif mulane wa huwal ghalib. Ini gharib dalam hadis ini lain dengan gharaib-gharaib sing dingendikano iyakum wal gharaib nika. Kalau itu gharaib ulama artinya pendapat-pendapat nyeleneh ulama. Jenengan dipun tahzir kalih para ulama jangan ngikuti dawa-dawa engkang gharib atau pendapat-pendapat sing aneh-aneh. Masya Allah kata. Jadi ulama itu kan kadang gak ada pendapat sing gharib mboten sami kali ulama lintu. Nah ini kalau keterlaluan do'ife mboten kuwate hojai kok nanti masyhure napa gharib. Nah ini ojo diikuti begitu. Misalnya kaya dini ono ba'dul ulama yaro annal wukufa alal ardi al mangkulah min arofah fi ayyi makanin ini boleh. Nah kaya ngeten iki syad mboten boleh diikuti. Jenengan ngambil tanah dari Arafah sampean wadai keranjang kono endi terus wukuf te mriku jarene boleh terus sebagian ulama ini termasuk gharaib.
langitan ini enggak boleh diikuti, walaupun itu mansub li ba'di ahli ilm, kerenten mboten mesti kaul sing mansub li ba'di ahli ilm niki saged diikuti. Qala ngendika sapa al Imam Ahmad rahimahullahu taala, panjenenganipun Imam Ahmad punya kitab Al-Musnad 6 mujallad, dulu dicetak 6 mujallad, mulane istilahipun dari a'immah arba'ah niki yang paling terkenal atau yang punya kitab hadis yang paling besar inggih menika Imam Ahmad niki. Nah kados Imam Syafi'i punya Musnad niku mawon cilik, dan itu mawon dikumpulno gale tiang-tiang boten Imam Syafi'i kiambak. Dari kitab-kitab Imam Syafi'i dikumpulno. Imam Abu Hanifah juga begitu, punya kitab hadis Musnad Imam Abu Hanifah juga kecil. Imam Malik yen duwene Muwatta. Lah ini kalau dibandingkan dengan Musnad jauh. Mulane istilahipun yang paling terkenal semua ahli hadis, tapi yang terkenal dalam masalah niki Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Dan panjenengane iki terkenal wirai. Masyaallah, Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai-sampai ada orang perempuan datang nak ngene Imam Ahmad bin Hanbal. Tangklet teng setunggalipun masalah. Imam Ahmad, ya apa? Boleh ndak ana ngalap intifa dengan syu'a sinari lampune penjaga kerajaan. Jadi rojo itu kan punya anak buah, tentara atau apa. Kadang niku kontrol malam. Terus padang ngoten, saya ngalap intifa upamane gawe ndodom atau apa mumpung ana lampu begitu. Sari Imam Ahmad sampean siapa? Terus jawab tiang estri niki, aku iki dulure Bisyrul Hafi. Jare Imam Ahmad, lah jangan ngalap intifa dari syu'a qanadil atau masabihnya Ummali Salatin. Subhanallah. Ngalap intifa gitu dok sudah dilarang kali Imam Ahmad bin Hanbal. Ya apa kalau dikasih uang dari rojo atau pegawai ini rojo, bupati, gubernur, utawi presiden. Ini ngalap intifa sinare tok mawon mboten angsal kali Imam Ahmad. Jari Imam Ahmad mimbaiti ki kharajal wara. Subhanallah. Ini Imam Ghazali tinggi ini kitab Ihya membahas masalah niki. Setelah nukil daun niki beliau condong kalau nerima sesuatu atau katakan hadaya dari al-muluk atau ummal atau salatin, hada enggak boleh. Itu pendapatnya Imam Ghazali. Betul Imam Ghazali nyebut no niki, tapi kemudian Imam Ghazali ya milu ila hadha dan milih pendapat niki. Kerana apa? Kerana kata alasan Imam Ghazali. Masya Allah kata sangat. Ini uang dari mana, ini begini, sembuh pokoknya kata. Lah apa meneh zaman kata sama angki. Jelasnya enggak sama. Muluk raja-raja dulu sama muluk sekarang jelasnya enggak sama. Lebih parahan mungkin begitu. Karena niku Imam Ghazali rahimallahu taala ada ngelarang jangan ini, dan mungkin juga para ulama yang masih tamasuk dengan daun-daunnya Imam Ghazali juga mboten kerso. Karena niku sedaya kadose penyakit nggih. Kala ngendika sapa al Imam Ahmad rahimallahu taala, la taktubu, aja nulis sapa sira kabeh al-gharaiba ing pira-pira hadis sing gharib. Nah niki dadi wonten aturan tiyang ngaji itu saiki sing ditulis sing piye. Nah mergane cara mbiyen tiyang niku krungu ka gurune terus nulis begitu. Jare Imam Ahmad, la taktubul gharaib fa innal gharaib iku manakiru pira-pira hadis sing mungkar. Wa ghalibuha utai kaprai gharaib iku anid du'afa, sanging pira-pira rawi sing apes-apes. Lah niki jawab Imam Ahmad begitu. Jadi niki nuduhaken teng ati-atine Imam Ahmad bin Hanbal, juga a'imah yang lain. Masya Allah kados Imam Malik juga hati-hati betul. Imam Malik ini ketika ngaji pilih-pilih. Jadi panjenenganipun sampai dawuh, ana ini nututi beberapa orang atau 70 orangan seandainya dipasrai Baitul Mal lakana muktamanan, walakinni ma'akhutu anhumul ilm, tapi aku gak gelem ngaji karo kiambake. Masalahnya nopo? Lah niki
Masalahnya dalam meriwayatkan hadis dari guru ini di samping harus ada iktiman, amanah dan sikoh, ini harus ada dobet, ada ini, ada itu. Lah ini mungkin mereka-mereka belum menetapi syarat-syarat kados yang selain amanah ini ku. La taktubul gharaib fa innaha mungkastuni al gharaib iku manakir. Wa ghalibuha utai kaprai al gharaib iku anid du'afa sangking piro-piro rawi sing apes-apes. Wallahu ta'ala alam. Al-Fatihah.